أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد تيم القلوب ودوائها وعافية الأبدان والشفاء ونور الأبصار وجنائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sama-sama kita mulakan majlis membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Setinggi-tinggi ucapan syukur kita rafakkan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan izin, limpah kurnia, rahmat dan iradah serta kasih rahmat Allah, alhamdulillah dapat sama-sama hadir mengimarahkan rumah Allah, mendirikan salat secara berjemaah. Seterusnya alhamdulillah wa syukurillah wa barakatillah wa rahmatillah. Kita ucap syukur sungguh-sungguh kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana alhamdulillah dalam keadaan hujan lebat, diuji dengan angin, alhamdulillah, maka kita masih lagi mendapat perhatian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita hadir sama-sama mendirikan solat secara berjemaah. Seterusnya kita diberi kelapangan waktu dalam ketenangan untuk kita berada dalam riyadhatul bil jannah, sebagai pada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengarlah demikian kata Imam Abu Lat Rasamakandi, ketika mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki kasih kepada seseorang, maka tiada yang menghalang mengkainkan ia akan sampai kepada seruan Allah taala. Kata Abu Lait As-Samarkandi, apabila Allah Subhanahu wa taala kasih kepada seseorang, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka tidak ada penghalang untuk seseorang itu sampai kepada jalan-jalan kebaikan, untuk dia sampai kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Ada orang pada ketika ni dalam keadaan ini hujan tak jadi lah. Ada orang hujan dia kata sejuk, ataupun hujan dia kata ada musyakah tak disapa. Start kereta sayang baru basuh kemarin. Habis RM13, RM14, start kereta rugi lah baru basuh. Tapi ingat satu benda, kita pegang kata-kata ulama sufi ni, bila mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada kita, dan bila Allah taala kasih kepada kita, dan bila Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita sebagai balas daripada tanda kasihnya kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada penghalang untuk seseorang itu sampai kepada jalan kebaikan yang telah Allah tetapkan bagi dia. Hujan ke, sakit ke, sempit ke, lapang ke, susah ke, dengan izin Allah, maka seseorang itu akan tetap sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita tak pelik, ada orang kadang-kadang kaki tak ada sebelah pun sampai rumah Allah. Ada orang pakai motor je tapi tiap-tiap malam hari sampai rumah Allah taala. Ada hari kami, hari tu 2 hari lepas jemaah saya di Mas Surau Ferry, Surau Ferry Kemasi.
Masa saya sampai pocik tu, tua dah, umur 72 tahun. Naik motosikal, pakai baju hujan. Baju hujan, lepas tu dia buku beg dia, ada satu buku untuk dia tulis. Ha? Dia mari, dah malik saya sapa parking dengan kereta, dia pun sapa lah. Duduk di bawah garas motor tu, kita perhati dia sedih hati kita tengok. Ha? Aku mari dengan kereta. Ha? Betapa aku ni minyak orang bayar dan sebagainya. Ada orang dalam keadaan hujan lebat gitu, sanggup dia mari. Eh, dalam keadaan pakai baju hujan. Orang tua ni sejuk kalau kena hujan ni. Apa tu lagi naik motor, duduk dalam ekor tak boleh. Nah, dan tua bila umur 40 lebih ke atas 50 ni, kita tak tahan dia ni ekor. Ekor tak mau pasang, kalau boleh pasang sejuk. Ada orang ngajuk pasurah, tak mau pergi surah. Mau pasang ekor sejuk ni. Pakcik ni mari dalam keadaan demikian. Ha, tunggu duduk, saya kata tak apa, pakcik mari kat hujan-hujan. Dia kata, biarlah. Dia kata, bukan tu orang api, air. Ha. Menolah kata Abu Lat al-Samarkandi. Ha. Ialah tak mana ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala kasih kepada kita bila Allah Taala nak pada kita. Ha? Allah Taala suka pada kita. Maka Allah akan buatlah macam mana sekalipun penghalang yang ada atas dunia ni, dia tidak menjadikan kita sedikit pun untuk besar, untuk sampai kepada ketaatan yang Allah Taala kasih pada kita. Ha, sebab tu di samping kita syukur pada Allah, bila kita boleh melaksanakan kebaikan, kita syukurlah kepada Allah. Sebab Allah pelihara waktu kita. Allah pelihara di antara waktu-waktu kebaikan yang Allah sampaikan kepada kita. Allah pelihara umur kita, keberkatan umur kita, sehingga kita boleh hadir untuk solat berjemaah. Kita boleh hadir dengan tazkirah. Jangan kata saja-saja. Man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilih. Siapa yang keluar pada satu jalan menuntut ilmu agama, maka dia dimudahkan jalan untuk masuk syurga Allah Ta'ala. Jangan bimbang. Fahuwa lahu birizqihi fi dunya wal akhirah. Dan kata Nabi, orang yang suka kepada ilmu, orang yang istiqamah dalam perjalanan menuntut ilmu, Allah bagi keberkatan, bagi rezeki baginya dunia dan akhirat. Itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita syukur kepada Allah sebab Allah bagi peluang kita solat berjemaah, setelah Allah bagi peluang kita untuk berada dalam majlis ilmu, setelah Allah bagi peluang kepada kita untuk buat kebaikan, sedekah dan sebagainya, kita syukur juga kepada Allah sebab Allah Ta'ala telah membahagi-bahagikan masa kita sehingga ruang waktu kehidupan kita Allah penuhi dengan ketaatan, dan Allah bersihkan kita daripada dosa. Allah bersihkan kita daripada perkara-perkara maksiat dalam waktu-waktu kita. Nah, kita jangan syukur pada Allah bila Allah bagi rezeki saja. Kita jangan syukur kepada Allah bila Allah bagi kita duit lebih atau makanan lebih atau hadiah lebih. Kita kena syukur juga pada Allah. Kata Abu Lat al-Samarkandi, tak kala Allah pelihara waktumu daripada perkara maksiat. Allah pelihara waktu kita daripada perbuatan-perbuatan dan perkara-perkara maksiat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kemuncak ketaatan seseorang apabila Allah Subhanahu wa Taala memuliakan padanya masa dia, Allah Taala memuliakan baginya umurnya, dan Allah mengisi di waktu usia tuanya itu dengan ketaatan. Keberkatan daripada umur kita, usia tua kita ni, Allah isi dia dengan perkara-perkara ketaatan yang tidak Allah bagi kepada semua orang yang ada atas dunia ini. Sebab tu kita syukur kepada Allah. Selawat kita salam ke hadrat junjungan besar baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seorang insan yang Allah Subhanahu wa Taala pasti kasih pada dia, yang datangnya padanya menjadi asbab Allah turunkan rahmat pada sekalian alam. Moga-moga insya-Allah kita sama-sama bermasuk daripada kalangan orang yang banyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ila Allah jami'a ayyuhal mu'minina wal mu'minat la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai daripada orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Maka demikian daripada suruhan Allah Subhanahu wa Taala berkenaan perihal
Di antara salah satu jalan nak sampai kepada orang yang dapat mutmainnah sebagaimana ketika mati, satu seruan yang sangat-sangat kita nak dipanggil oleh Allah, penduduk langit panggil kita, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Allah panggil kita balik pada dia, dan Allah panggil kita balik pada tempat asal kita dalam keadaan Allah Ta'ala kasih dan redha kepada kita. Maka kata Abu Lail As-Samarkandi, di antara jalannya ialah seseorang itu hendaklah menempati akan ianya dengan sentiasa menyedari akan dosanya dan sentiasa bertaubat akan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antara jalan, di antara lain kita jalan zikir, jalan sedekah, jalan puasa sunat, jalan puasa wajib, jalan solat dan sebagainya. Di antara sekalian daripada perkara itu termasuk daripada jalan-jalan untuk kita sampai kepada keredaan Allah, supaya mati dalam keadaan keredaan Allah, supaya kita mati dalam keadaan Allah Ta'ala redha pada kita, ialah kata Abu Lail As-Samarkandi, naklah kamu jalan kepada menyelusuri, bertaubat kepada Allah sepanjang masa. Bertaubat kepada Allah sepanjang masa. Bertaubat kepada Allah padanya dengan sepanjang masa. Sebab itulah Allah kata, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu sekalian manusia, yakni orang yang beriman. Orang kafir tak payah bertaubat, sebab orang kafir ni memang bila mati masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kamu sekalian kepada Allah, semoga kamu termasuk daripada orang-orang yang berjaya. Maka apakah yang disebutkan daripada orang-orang yang berjaya? Berjayanya kata Abu Lail As-Samarkandi ialah seseorang apabila dia mati, dia berjaya memperolehi kerahmatan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kejayaan yang sebenar apabila seseorang itu mati, dia boleh menjawab persoalan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kejayaan. Oh, atas dunia ni tidak ada apa pun di sisi Allah. Dunia ni sebagai satu tempat Allah Ta'ala bagi kepada kita persimpangan supaya kita ambil sedikit dunia ni sebagai tempat untuk kita merasai sedikit kenikmatan yang tidak boleh dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah kekalkan bagi kita di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka nak tidak nak, pada jalan kita nak jadi orang yang demikian, kita kena sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka demikian itu katanya, adapun perihal daripada dosa-dosa kecil itu tiada dibimbangi atas diri kamu. Dosa-dosa kecil tidak ada dibimbangi atas diri kita, selagi mana kita termasuk dalam keadaan orang yang ya ayyuhallazina amanu wa amilus salih. Selagi mana kita termasuk dalam kalangan orang-orang yang beriman, yakni tidak meninggalkan suruhan Allah atas perkara wajib. Semayang jaga, puasa jaga, akidah jaga, fiqh kita jaga, dan masalah akhlak hati kita jaga. Adapun sekiranya tergelincir, maka atas perkara-perkara dosa-dosa kecil itu, ia terlepas dengan amalan-amalan soleh yang telah kita kerjakan. Contoh dosa kita, kita tengok iklan syampu. Dah iklan syampu tak akan pakai tudung, nak basuh. Maka tengoklah rambut. Tak ada benda tengok rambut je. Dia kata tak naik syawak pun tengok rambut, tapi tetap berdosa. Maka terlihat akan dia itu dengan tanpa sengaja dia tengok tu, ataupun dengan sengaja pada saat itu, maka setelah ia kembali kepada Allah dengan mengakui dosanya, maka diampuni dosa sekecil itu daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan barangkali kerana wudu ambil daripada air sembahyang, ataupun daripada istighfar, atau daripada selawat pada Nabi. Kerana selawat pada Nabi ini menjadi 1001 macam yang menjadi tempat Allah Taala ampunkan dosa kita. Sehingga kan kata Al-Imam Al-Qutubi rahimahullah, mulianya selawat membatasi akan kemuliaan seseorang yang meninggalkan istighfar. Maknanya dia tinggal istighfar tapi dia tidak meninggalkan selawat. Maka dengan selawat itu telah menjadi hukum atasnya seumpama dia juga beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mulianya atas berkat selawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kepada dia tinggal selawat, tinggal istighfar, tapi dia rajin selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun dia selawat banyak, istighfarnya sedikit, tapi tetap menjadi keutamaan yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab selawat itu adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian itulah yang menjadikan seseorang itu dosa-dosa kecilnya diampuni akan perkara-perkara kebajikan yang telah ia kerjakan. Kerana termasuk daripada perbuatan sedekah RM1, RM2, RM10 itu seumpamanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam api yang membakar daun-daun kering. Api yang membakar daun-daun kering. Maka seorang tu bila dia kata aku ni dosa banyak, maka bila aku mudah-mudahan aku sedekah, mudah-mudahan aku bagi sumbangan ni menyebabkan pahala aku, dosa aku diampun oleh Allah. Pasti. Perkara itu pasti. Bahkan orang beristighfar ini dikata oleh Imam Ghazali ada 7 perkara macam yang akan dapat pada dia. Orang yang suka bersedekah. Pertama, orang yang suka bersedekah rezeki tidak akan kurang. Yang kedua, orang yang suka bersedekah dia akan terelak daripada bala yang berlaku pada hari itu. Yang ketiga, orang yang suka bersedekah, maka sekira dia berdoa kepada Allah, maka doanya akan disambung oleh 70,000 malaikat yang datang. Yang keempat, kira mana orang yang suka bersedekah pada hari itu, tidaklah melainkan Allah akan menulis pahala yang sangat banyak bagi dia sehingga dia tidur di waktu malam. Yang pada limanya, orang yang suka bersedekah pada setiap hari itu, tiadalah melainkan dia sentiasa diiringi perjalanannya oleh malaikat rahmat yang sentiasa memberi kebaikan, yakni doa kepadanya. Yang keenam, orang yang suka bersedekah tiadalah ketika mana dia mengharapkan kebaikan bagi hartanya, maka hartanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, bagi orang yang suka bersedekah, ketika mana dia bersedekah dia mengharapkan perlindungan Allah bagi anak atau isteri serta keluarganya, melainkan bermadailah baginya Allah taala yang akan menjadi pelindung bagi mereka. Ah, besar ni akan fadilat sedekah. Sebab tu setiap hari kata Imam Ghazali, janganlah engkau mulakan dan engkau akhirkan tidurmu tanpa engkau melakukan sedekah. Nah, kemuliaannya. Bagaimana dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekalian daripada dosa kecilnya itu, terjadi barangkali diampunkan oleh Allah atas perkara-perkara yang dia buat atas amal soleh. Tetapi demikian, ia tidak melibatkan akan hal yang melibatkan bagi sekalian makhluk. Tetapi ingat, kata ulama, dia tidak melibatkan sekalian daripada hal bersangkutan atau sangkut paut dengan makhluk seumpama manusia. Hutang dengan manusia ataupun masalah kita dengan manusia, fitnah, ribah, hinaan, cecah aib dan sebagainya, benda yang melibatkan manusia, bukan sekadar kita ambil barang dia atau kita curi barang orang, melibatkan perkara-perkara batin. Contoh, kita buka keaiban seseorang yang tidak ada hak atas kita untuk cerita pada orang, maka tidak terampun dosa itu walaupun dengan 1001 kali istighfar dan 1001 kali dengan sedekah. Dia tidak diampun, melainkan akan hak baginya hendaklah ia menunaikan akan batasan hak itu kepada orang yang terlibat dengan perkara demikian. Dan kata Allah Subhanahu wa taala lagi berkenaan dengan taubat kepada Allah, ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang bersungguh-sungguh, yakni taubatan nasuha. Dengan erti kata taubat nasuha itu, seseorang yang melakukan dosa dengan tidak lagi mengulangi akan dosanya yang telah ia kerjakan. Ataupun demikian, kata Imam Ghazali, kita tak lepas daripada dosa. Sehingga kan orang tanya sahabat, banyak mana pengampunan Allah Ta'ala? Orang tanya Allah Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak mana pengampunan Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seumpama banyaknya buih yang berada di lautan. Sekiranya dosa aku banyak tu juga, maka kata Rasulullah, Allah Ta'ala memberi bandingan kepadamu sehinggalah engkau letih untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya kata nak kabur, walaupun pengampunan Allah Ta'ala banyak, dosa kita lebih banyak daripada pengampunan Allah. Tidak. Melainkan bila kita letih memohon ampun kepada Allah, di situlah terputusnya rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada manusia.
Sebab itulah nak sebut pada kita, walaupun kita seringkali terlibat dalam perkara yang salah, seringkali terlibat dalam perkara-perkara dosa, yang seumpama dosa kecil, jangan sesekali kita mengabaikan perkara-perkara sunat yang kecil dalam perkara ibadat. Kerana kita nak mengimbangi perkara itu supaya menjadi satu sebab Allah ampunkan dosa kita setiap hari. Ha. Kenapa Nabi suruh kita istighfar setiap kali lepas solat? Kata Imam Ibn Arabi, supaya pertemuan di antara solat dengan solat yang lain, kamu tidak ada dosa di sisi Allah. Ha. Kenapa Nabi suruh kita istighfar lepas pada sembahyang? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tiga kali. Ha? Suruhan Nabi. Ada orang kata hadis tu da'if, palsu. Nah. Ha, dak habis-habis. Ha? Sedangkan ulama buat hukum dah. Hadis lagi mana dia da'if, tidak sampai pada darjat palsu, maka dia dikira sebagai satu perkara yang menjadi fadhil amal, perkara yang boleh diamalkan atas perkara-perkara ibadah, bukan atas perkara-perkara hukum ataupun perkara usul. Ha? Istighfar menjadikan supaya engkau perantaraan di antara solat dengan solat itu tidak ada penghalang engkau untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti orang tanya, khusyuk itu apa? Khusyuk itu memahami, mengerti dan mengetahui apa yang ia kerjakan dalam solat. Itu khusyuk. Ha. Mengerti, memahami serta mengetahui apakah yang sedang ia kerjakan dalam solat. Sebab tu syarat orang bagi khusyuk ni, kita seboleh-boleh, sebaik mungkin kita faham apa perkara yang kita buat. Akad takbir, baca apa? Baca tu apa makna? Ha? Baca Fatihah tu apa makna? Fatihah ni perbualan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perbualan kita dengan Allah. Sebab tu Fatihah menjadi suatu perkara rukun dalam semayang. Jika mana kita rukuk pula, kita baca apa, kita puji Allah, kita tahu padanya, mengerti, mengetahui akan apa yang kita kerjakan. Dan mengosongkan hati daripada perkara-perkara urusan dunia. Hak ni hak payah eh. Nah. Tengah-tengah bayang ni, eh, uci kedok aku kereta. Hujan. Hujan kita kaluk untuk itu garai. Ha, sudah. Setan mari dah uci lagi. Bik duit dia nak kereta nak curi lagi. Ha, tu kerja setan. Tu kerja setan dah. Jangan saya bimbang. Yang mari lintasan pertama tu, itu perkara biasa. Kita pun kata dalam hati kita, astaghfirullahalazim. Sebut pada hati kita. Nah, maka kita masih lagi dikira orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada garis bagi panduan baginya orang yang semengetahui akan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, tahu belaka dah. Ha, perkara insaf dan sebagainya, memulangkan balik tiga perkara. Apa pun yang kita nak bincang ialah dalam konsep apa yang disebut oleh ulama-ulama tasawuf berkenaan dengan taubat. Kalau segi fiqh tahu dah. Ha? Cuma dari segi sudut pandangan umum dalam kategori kesufian, jarang orang tahu, bukan jarang orang tahu, banyak makna. Ia banyak makna. Fiqh dah ada banyak, ia tiga tu je. Nah. Ha. Sedar diri, ha? Lepas tu dia pulang balik apa yang dia buat dan tidak mengulangi perbuatan yang dia buat. Cukup lah. Fekohnya situ. Tapi, kata dia lebih pada Abu Lat Samarkandi kata, arti daripada makna taubat itu ialah mendekatkan kamu kepada Allah sehingga engkau mengurangi akan dosa yang telah engkau kerjakan. Bukan kata tak ada. Tapi, dia makin dekat dengan Allah dan dia makin kurang melakukan kesilapan. Itu erti pada asalnya hukum bagi dia kesan daripada bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak ingat rasa kita. Mana kita ingat? Saya umur 30 lebih. Kalau tanya saya masa umur 9 tahun, tak ingat. Dah, pakcik 70 lebih. 75. Eh, ada orang tu 90 lebih. Mana dia ingat dosa dia? Nah, ada orang tu 75 dah. Eh? Dia pun dah ingat dah. Dia pernah janji nak turun minyak. Siapa hari ni dah turun-turun? Mana dia ingat? Nah, 70 lebih dah umur. Mana kita ingat dosa-dosa kita setelah kita balik? Eh? Sedangkan Allah Ta'ala kira segala pahala dosa setelah kita balik. Balik umur 13 contoh, kalau bagi lelaki. Orang puan balik umur 10 tahun. Mana dia tahu? Dia curi duit mak dia. Mokcik-mokcik mana dia pernah tahu curi duit mak kita. Masa tu beli aiskrim. Nah, saya ingat lagi sebab saya muda lagi. Nah,
Masa saya umur 10 tahun, saya pernah curi duit mak saya. Mak saya jual skring, orang susah dia jual skring, jual kepek. Jadi petang tu nak pergi kelas kafar. Dulu dia tak panggil kelas kafar, panggil kelas yayasan. Nak pergi kelas, mak bagi dia sama. Sama, air 2 sen, nasi 3 sen. Lepas tu pula, tak cukup 5 sen. Sebab balik tu pukul 5:30. Pukul 5:30 nak kena beli aiskrim. Sebab jarak umur saya ke sekolah lebih kurang dalam 700 meter. Bukan 700 kilo, 700 meter. Dekat je, tapi 3 bukit kena daki. Bukit saya turun, bukit saya turun, bukit pula. Turun, baru sampai Dumuk. Baru ni saya jogging, kalau nak bagus jogging. Ingat mula, daripada rumah sampai ke sekolah. Konong-konongnya, kabur ke anak saudara, kat dia ambil poksu dah kat sekolah. Dah dah sampai sekolah. Daripada rumah naik 2 tir bukit, sampai atas jalan tu kering. Telepon mari ambil lalu tak tahan. Dulu lain-lain ada, susah. Jadi mak bagi sama, tak cukup. 3 sen tak beli nasi. Lepas tu beli sekering 2 sen. Petang orang lain beli, kita nak beli juga. Nak tak nak curi. Ambil duit mak 5 sen. Dah Tuhan kira tak rasa tu? Kira. Masa tu umur 11 tu balik dah. Allah Ta'ala beri. Allah kira rasa. Masuk sekolah menengah tu. Benda-benda yang kita buat ni sebagai contoh. Nak kabarnya kita dah ingat. Tapi melainkan daripada orang yang memperingati akan dosanya itu, hendaklah ia sentiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah kesan dosa ni di kita seorang ya? Tak. Kesan maksiat dan dosa dia akan mengalir pada isteri dan anak itu. Contoh, daripada rezeki yang tidak halal ataupun daripada rezeki yang kurang barakah. Kita buat contoh. Kita pegang satu tabung duit, kita ambil duit tu. Kita niat nak ganti, tapi kita tak ingat lah. Contoh. Ini tak kata kau orang, nak bagi contoh mudah. Kita pegang tabung, duit ada 100 kutipan derma. Tiba-tiba kita ambil dulu lah. Kita ambil dulu, dah ingat lah kesan tu. Daripada tu, kita bukan tak bayar, tapi kita tak ingat. Kesan daripada benda tu, dia akan ngalir. Kalau kita beli makanan, kita beri isteri kita makan, beri anak kita makan, dia akan ngalir dalam you. Dia akan ngalir. Dan kesan tu, dia akan pergi jangka panjang. Jangka panjang bila? Anak kita membesar. Bila anak kita membesar, makanan yang tumbuh daging dia daripada perkara-perkara syubhah tadi, dalam keadaan kita niat nak bayar tapi kita tak ingat. Tak? Tetap memberi kesan kepada makanan jiwa dia. Kita pun pelik tengok anak kita berapa dah semayang susuh. Subuh kena sembuh air sebaldi sokmo baru bangun. Tu pun semayang tak semayang. Kita pelik. Kita rajin dah di masjid. Bini kita rajin dah. Tapi anak kita pula masalah. Sebab tu kata Abu Lail Samarkandi, daripada dosa yang ada pada tubuh seorang isteri atau seorang suami akan mengalirkah kepada, menjadi baka kepada anaknya pula. Kesan pada anak kita. Sebab tu kita mak ayah kena beristighfar untuk diri kita, untuk mak ayah kita dan untuk anak-anak kita. Kita kena betulkan diri kita dengan Allah, maka Allah betulkan keluarga kita. Kita sibuk tanya rezeki, sebenarnya rezeki itu telah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli walil mu'minina la'allahum yarshudun. Allah beritahu, wahai Muhammad, sekiranya mereka bertanya kepadamu tentang aku, beritahulah sesungguhnya aku dekat dengan mereka. Dan ketahuilah, ketika mana mereka melaksanakan tuntutan aku, benda aku suruh atas diri mereka. Sempurnakan benda yang Tuhan suruh atas diri kita. Solat, sembahyang, jaga aurat, jaga pergaulan, ikhtilat. Kita jaga didikan isteri kita, anak kita. Kita jaga aurat isteri kita. Ni patutnya kuliah ni kita bukan kita mari seorang. Isteri kita kena hadir juga. Sebagai berkat. Dia dua-dua peceng kan, apa bawa seorang? Dua-dua peceng, apa bawa seorang? Bawa dua-dua kan? Anak besar dah, duduk Kuala Lumpur, duduk Morocco, duduk Bangladesh. Ada isteri, ada anak, ada cucu.
Jangan tinggal di rumah seorang-seorang. Tengok drama tujuh hari mencintaiku. Mana boleh? Bawa dia mari ke masjid. Bawa dia mari surah. Duduk sama-sama dengan kita. Ha? Sebab apa? Kita bersama dengan dia dan kita memikul dosa dan pahala dia nanti. Kita pikul dosa dia. Melainkan betul lah orang perempuan itu tidak wajib bagi dia semayang berjemaah di masjid. Tapi kalau ada majlis ilmu, suami ada, menjadi satu fadilat yang besar kalau suami bawa. Eh, sebab tu korang muslimat belah sana tu. Bukan surah ni, surah SKJ kat Zimbabwe. Eh, ni contoh je, for example. Dan an-nusuha itu dengan erti kata ikhlas, dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas meminta ampun kepada Allah. Kalau dosa kecil, badan kita istighfar dah pada. Dosa-dosa kecil kita. Kita buat tadi dengan sengaja. Contoh. Tapi kita pun teringat dengan sengaja tu, kita minta ampun kepada Allah. Contoh dia. Contoh, sengaja melewatkan waktu solat dalam perkara yang kita tidak ada mudarat. Kita sengaja lewatkan waktu solat dalam keadaan kita tidak ada mudarat. Nak kata sakit tak? Nak kata ada orang tetamu mari tak? Dia duduk rumah saja-saja tengok TV ni setang hari Sabtu. Cerita pula sedap. Amitan belacang berlaku. Ha? Ini dia berlaku, kita galik. Kita pun sengaja melambat-lambatkan solat kita. Dikira perbuatan yang sia-sia. Tetap kita kena istighfar kepada Allah. Ha. Kita kata, ustaz saya buat dengan sengaja. Ya, walau dengan sengaja tetap kita minta ampun kepada Allah. Sebab di sana ada hadis Nabi SAW. Nabi kata, aku juga tidak melarikan diriku daripada kelalaian sehingga kan aku setiap hari memohon ampun kepada Allah sebanyak 70 kali sehari semalam. Nak sebut pada kita, kata Nabi SAW dalam satu hadis, riwayat Muslim, sesungguhnya hatiku ada juga yang tergoda. Sehingga kan aku memohonkan ampunan kepada Allah dalam sehari semalam sebanyak 70 kali. Nabi SAW, bukan ulama' kata Nabi ni ada dosa. Bukan nak memasuk hadis Nabi sebut ni, kata ulama' nak kabur Nabi buat silap. Maha suci Nabi SAW tidak akan melakukan, terlibat sama ada sengaja dengan tidak sengaja melakukan dosa pada Allah. Tidak. Bukan sifat Nabi, Nabi dan Rasul. Ha? Bahkan sifat Nabi, Nabi dan Rasul ni, dia berpandukan perjalanan kehidupannya dengan wahyu Allah SWT. Tapi Nabi nak kabur dia mengambil kira akan kelalaian hati. Hati kita yang lalai. Termasuk daripada contoh kita kata solat tadi. Kita tak ada masalah nak pergi masjid. Boleh. Nah, ha, tapi dia kata dia ambil pendapat. Hak ni pelik eh. Pok-pok Wahabi ambil pendapat ni. Dia kata bila hujan lebat, musim banjir, tak payah pergi semayang Jumaat. Ha, dah mu kereta tiga butir rumah muak nak tak apa. Nah. Hadis berkenaan dengan hadis demikian masuk kepada perkara yang menyebabkan pada zaman Rasulullah tu mana ada kenderaan jalan kaki. Eh? Jalan kaki sebab kata Nabi pernah seorang sahabat dia mari dalam keadaan hujan lebat, basuh baju dia. Basuh baju dia. Bila basuh baju dia, sahabat-sahabat Rasulullah bukan macam kita, baju ada 4-5 nalar seorang. Eh? Dalam robok orang pakai, orang tikus, orang tidur, ada berapa-berapa robok, dua robok tu. Eh? Jadi bila sahabat mari dalam keadaan basuh ni, sahabat tanya, kalau mari pula air baju dah kering, waktu basuh nak mari pula. Kata Nabi, tak apa lah, solat di rumah. Dah kita kereta besar berjeregup pergi pakar. Tahu? Besar berjeregup kereta pergi. Tahu? Tapi pakar awak pergi kenduri saja cuti sekolah. Nak tayang kau orang. Tak kena. Tanya mari sejik macam bagai baju pagoda. Cari belakang, cari depan. Tanggi kenduri, Allahu Rabbi. Baju saik tepi, baju batik pakar. Siap ada name tag lagi. Pencing cikgu. Tulis situ. Name tag mana? Pencing, saya dulu cikgu. Mari. Bawa kereta. Mari sejik naik motor buruk pun. Parking depan masjid. Dah lah parking depan masjid. Atau parking tak imam pulau. Marah tak imam. Nah. Kerana bagi demikian itu, sengaja dia melambat-lambatkan perkara ibadah kepada Allah atas perkara wajib pun dikira dosa kecil. Dosa kecil.
Pukul 2 dah mayang lagi, tunggu iklan. Bila iklan pula dah, galik pula. Dah mari pula masuk pukul 3 suku. Itulah tabiat kita. Tapi nak minta syurga Allah, Jannatu Firdaus. Bawa duit nak beli barang besar, ni boleh. Duit kecil, modal kecil, nak beli rumah besar. Nah, kita dengan Allah, pahala sikit tapi nak minta syurga yang paling tinggi sekali. Mana boleh, tak munasabah pada akal kita sebut. Dan taubat itu dengan segera berterusan dengan tiada lagi menjadikan ia maslahat pada manusia sebagai tuntutan yang sangat-sangat wajib. Kerana bertaubat itu adalah suruhan Allah Subhanahu wa taala. Adapun di sana kata Abu Lat As-Samarkandi, dia kata, bagi orang yang melazimi mengetahui bahawa dosa banyak pada dirinya, maka hendaklah ia memperbanyakkan kebaikan yang melebihi akan perkara dosa yang dia tinggalkan. Kata Abu Lat As-Samarkandi, orang yang banyak melakukan, mengedari bahawa dia ni banyak melakukan dosa ataupun meninggalkan dosa dengan sengaja, maka hendaklah pada asalnya baginya mengqada akan perkara itu dengan melakukan amal kebajikan yang tersangat banyak, yang disangkakan dengan kebaikan itu melebihi daripada dosa yang ada pada diri. Seumpama kita ambil contoh Ibrahim ibnu Adham, ketika mana dia beribadah kepada Allah, dia beristighfar melebihi daripada 80 ribu kali. Beribadah pada Allah dan beristighfar kepada Allah sehingga mencecah 80 ribu kali. Nah, maka ditanya kenapa sedangkan dia merupakan ahli ibadah. Dia kata, aku bimbang dosa-dosa yang ada padaku ketika mana aku tidak melibatkan diriku dengan bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah suatu ketika dulu, masih lagi tidak tertanggal pada badanku. Dia kata, aku istighfar banyak-banyak hari ini ni kerananya bagi aku bimbang takut ada dosa-dosa aku hok masih muda-muda dulu hok masih lagi tidak tertanggal pada jasad dia. Di dalam kitab amalan yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuklah daripada demikian itu orang yang bersendamungan hatinya kepada Allah dengan mengerjakan akan ibadah serta tidak meninggalkan amalan-amalan sunat yang kecil, walaupun dipandang kecil tetapi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesan dia pula daripada orang yang suka bertaubat kepada Allah, menjinakkan hatinya untuk sentiasa dekat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tanya, bapa semayang aku tak khusyuk. Kita tanya, bapa aku ni kadang-kadang rajin mari dengar, kadang-kadang malah. Kita tanya diri kita, kadang-kadang rajin mari sembahyang masjid, kadang-kadang tak rajin. Kita tanya, kadang-kadang kita ni rajin baca Quran, kadang-kadang tak rajin. Maka di situ Abu Lat As-Samarkandi kata, sesuatu dosa yang melekat pada hati menjadikan ia sebagai penghalang sesuatu kekhusyukan dalam mengerjakan ketaatan untuk melahirkan istiqamah. Apabila pada hati kita, walaupun kita dah sembahyang di masjid, walaupun kita dah jaga solat sunat, walaupun kita dah suka bersedekah, tapi kita tak boleh buat ibadat tu secara berterusan. Kita tak boleh nak perform ibadat itu dalam keadaan ni istiqamah. Contoh, kita mari sejik tapi kala-kala kita malas, kita tak mari. Kita mari dengar kadang-kadang rasa malas, kita tak mari. Jadi tak boleh istiqamah. Kerana kata Abu Lat As-Samarkandi, pada bekas pada hatimu termasuk daripada titik-titik hitam yang masih lagi berada yang tidak tertanggal pada jiwa. Ada lagi dosa-dosa yang duduk dalam pada diri kita ni yang tidak tertanggal, menyebabkan ia menjadi penghalang untuk kita hampir kepada kekhusyukan serta istiqamah dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seumpama kita basuh hati ni kena sentiasa dibasuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab tanda-tanda orang tu dia dah mendapat darjat tinggi di sisi Allah, dia telah mula istiqamah dalam mengerjakan ketaatan. Sama ada ketaatan zahir atau ketaatan batin. Ingat senang ke orang tu nak boleh zikir la ilaha illallah 1000 kali? Susah. Dalam zikir Ahmadiyah, dia kena zikir, antara zikir tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullah. Zikir tu kena baca 1000 kali. Oh. 1000 kali. Kita kalau dengar berita orang biasa ni, kita kata Allah banyaknya lah nak baca dak dah. Kita kata ada orang ni boleh. Nah. Kita baca 1000 takut. Allah yarha waliullah Pak Sumik, dia kata setiap malam aku tidak pernah kurang daripada 10,000 zikir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasim adada ma wasi'ahu ilmullah. Minta pada Allah tidak kurang 10,000 kali tiap-tiap malam. Ha? Tengok Allah muliakan jenazah dia. Masya-Allah, barakallah. Ha? Mulianya jenazah dia, tuan-tuan muslimin muslimat, sehingga kan orang masuk dalam rumah nak duduk tak boleh. Masing-masing berebut. Allah buka hati orang-orang soleh, Allah buka hati-hati orang sufi ni, orang-orang terlibat dengan dia ni, berebut mari nak tengok ziarah jenazah. Ha. Berebut nak ziarah jenazah dia. Berebut mari sehingga kan masuk tu lalu je. Lalu tengok, baca Quran sikit lebih-lebih kurang, kena keluar. Sebab orang lain nak masuk pula. Daripada waktu malam, selepas disahkan meninggal, sampailah pagi esok, waktu subuh pagi. Orang tunggu baca Quran. Ada yang buat kemah di tepi perkarangan rumah dia, semata-mata nak tunggu, ha, memberi penghormatan terakhir kepada waliullah Pak Sumik ni, untuk apa, khidmat. Sama ada akak jenazah atau gali kubur. Nak masuk dalam tu dan solat jenazah. Berebut orang. Kita esok mati, siapa tunggu tahu. Tak ada orang tunggu kali orang. Bini kita pun tak begitu. Mana kita tahu? Ha? Tak tahu kita. Ha? Anak kita balik jeling-jeling-jeling. Cucu kita kata, takutlah tengok muka Toki. Nah, mana kita tahu? Tapi pastinya, orang yang memuliakan hatinya kerana kasih kepada Allah, bila mana Allah nak ambil dia balik, Allah akan muliakan diri dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bila kita jaga hati kita jaga ibadat kita jaga zahiriah kita, ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan dijaga oleh Allah dunia dan akhirat. Sehingga bila kita nak mati tu, Allah jaga diri kita. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ditanya bagi mereka kenapa hati berada dalam keadaan berbolak-balik melakukan ketaatan. Ha. Kita kadang-kadang boleh buat, kata tak boleh buat kerana terhalang daripada barangkali dosa yang melibatkan daripada sesama manusia. Istighfar, istighfar dah, solat sunat, sunat tasbih buat dah. Ha. Dan segala amal baik, hak zahiriah, hak secara sunat saya buat dah. Tapi masih lagi ibadat saya tak boleh nak perform dengan baik. Nah, ni saya sebut ni untuk diri saya lah, kita kongsi sama-sama. Nah, bukan kata ustaz bila dia ngajar tu dia sempurna, tidak. Dia pun dalam kena belajar juga. Nah, saya tadi hampir nak membatalkan kuliah. Ha. Sampai jadi cerating, hujan lebat dah nampak jalan. Kereta belakang bagi hang, rupanya saya duduk tengah-tengah jalan. Bila dia hujan lebat, lain tak ada, kita tak nampak. Duduk tengok-tengok jalan, pi ada apa jalan dah, aku ni tak nampak jalan. Kiri kanan nak apa. Eh, berhenti tepi jap, tenang tu sekejap. Berhenti nak masuk jalan pula tak boleh, lori penuh belakang. Tak bagi jalan belakang nak masuk. Pegang dah telefon ni, nak telefon. Eh, nak telefon kabur kena batal dah ni, tak nampak jalan. Dia izin Allah, tengah akak pegang telefon, tak orang lain telefon. Orang lain telefon. Ha. Malam ni ada kuliah dah. Oh, tadi telefon tu. Tadi. Dia nak mari atur Quran. Dia nak hadiah Quran untuk surah saya. Ha. Tak ada surah schedule malam ni. Kata nanti ada. Ha. Saya nak mari atur Quran kat dia. Ha, tu dia mari tadi tu. Mari atur Quran. Ha, maknanya Allah nak kabur. Mugiah. Kali ada telefon ni, mungkin barangkali. Assalam. Minta maaf Abang Marzuki. Hujan lebat, saya tak nampak jalan. Sepaksa saya batalkan kuliah. Tak boleh pahala saya lah ni. Ha. Malaikat kata kena kecek pada muka. Tapi, dodang. Sebab orang lain telefon dulu, dia kan pun nak mari. Kaki, ustaz, sampai saya singgah sekejap. Saya nak singgah nak atur Quran. Dengar Quran, saya perah. Tergirah. Jalan, ngakuk. Sampailah depan bala poli. Barulah saya ni lega sikit jalan. Ha, dah. Ha, tu dah uji dengan
Api lagi baru uji dengan ujang baru. Tak mari dah ustaz. Dah buat cetang kau. Bagi padanya hinggalah orang-orang yang dekat makan dosa sesama manusia. Dosa kita dengan manusia tu. Okey, kita cek solat bagai, sedekah bagai, zikir bagai, ngaji bagai, boleh baca Quran semua bagai, mulut boleh. Okey, ibadah tu kita bila kita sembahyang ni kita dah dapat agak kekhusyukan yang sangat baik. Maka cek daripada kala kita dengan manusia, terutama kalau kita lelaki dengan ibu bapa. Hak kita bukan hak kita, hak ibu bapa atas kita. Ha. Sebab ada seorang hamba Allah, dia jumpa dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dia mari jumpa dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal, dia kata, aku telah melaksanakan sebahagian daripada amal-amal sunat yang aku mampu kerjakan. Cuma satu benda yang aku tidak pernah dapat pada diriku, ketenangan. Maka Imam Ahmad tanya, ketenangan yang macam mana? Ketenangan ketika mana aku mengerjakan solat malam. Dia kata bila dia buat solat malam, dia tak dapat ketenangan. Macam cerita kawan-kawan dia lain, seronok, tenang jiwa dan sebagainya. Maka Imam Ahmad kata, periksalah hubunganmu sesama manusia, terutama dengan kedua ibu bapa. Ha, maka baru dah dia teringat ketika mana dia ni duk sibuk sangat beribadah, dia ni sibuk sangat menghadiri kuliah cari ilmu agama bersama dengan Imam Ahmad. Rupa-rupanya dia telah lama tidak pulang menziarahi ibu bapanya di kampung. Dia lama dah tak pergi ziarah ibu bapa dia di kampung, menyebabkan ibu dan bapa ini menanggung kerinduan. Sehingga kan di dalam doanya, ibu dia tadi mohon kepada Allah supaya diberi petunjuk kepada anaknya supaya dia pulang kepada ibunya. Oh, hebat doa seorang ibu. Sebab tu kita, walaupun setakat tinggi mana ibadah kita, sehebat mana takwa kita, kena ingat, tidak ada keredaan Allah melainkan keredaan daripada ibu bapa. Tidak ada keredaan Allah kepada seorang isteri melainkan terlebih dahulu ada redha seorang suami. Tidak ada redha Allah kepada seorang walaupun ia ahli ibadah melainkan ia telah mendapat redha daripada kedua ibu bapanya. Saya ada seorang guru, ustaz yang saya belajar daripada sekolah menengah sampai hari ini. Dia duduk di Johor. Nak cerita pada tuan-tuan. Dia ni manusia biasa saja. Tapi dia di antara orang yang sangat memuliakan ibu bapa. Masa dia keluar daripada universiti, lepas dia keluar universiti, dia buka kelas pengajian agama. Masa tu saya dekat tempat. Belajar bab akidah, belajar bab fiqh sikit, bab akhlak sikit, hadis sikit. Dia buka dengan upah pada ketika itu, hadiah saja daripada orang kampung. Hadiah saja, maknanya kita pergi bagi RM5, RM10 pandahlah, bawa gerah apa semua. Tapi Allah aturkan rezeki dia begitu mudah. Allah atur rezeki dia. Lepas dia keluar universiti, dia buat kelas pengajian sehinggalah dia dapat jemputan kuliah merata tepat. Tapi dia kuliah, dia tak macam kita lah. Buat live zaman tu tak ada lagi WhatsApp dan sebagainya. Tahun 2004-2005 tu penggunaan WhatsApp masih lagi tak ada. Nah, maka ketika tu berkat dia, walaupun dia boleh sedikit upah, dia beri kepada mak dia, beri kepada ayah dia. Sehingga kan dia tidak izinkan mak dia jual kuih. Mak dia ni orang jual kuih. Pagi dia buat nasi lemak, buat karipap, buat bahulu. Kerja dia, tanggung anak-anak. Abang-abang dia besar-besar lain kerja belaka dah. Kerja hebat-hebat belaka. Tapi bila sampai giliran dia habis mesti, dia habis belajar, dia tak benarkan mak dia nega. Sebab dia tahu mak dia penat bangun waktu malam dan sebagainya. Hasil daripada dia jual, hasil daripada dia ngajar dan sebagainya, upah-upah orang bagi hadiah ke dia ni, dia pun bagi dua. Dia bagi mak dia separuh. Sehinggalah dalam tempoh setahun lebih kurang. Pada ketika itu berlaku sikit kegawatan, menyebabkan panggilan untuk temu dengar cikgu ni tak ramai dapat. Masa zaman dia tu, nak lebih kurang 2,000 lebih saja. Tapi hak mohon lebih kurang 250,000 orang. Graduan yang memohon khusus KPLI untuk jadi cikgu. Dan ustaz saya ni termasuk di antara salah seorang yang pohon. Kabel-kabel tak ada, jangan kata kabel telefon. Kabel wayar Astro pun tak ada. Nak kabel tak ada, siapa-siapa dia kenal. Cuma dia minta, dia kata kalau Allah redha, kalau Allah bagi, dia kata kita ada kabel yang paling besar di rumah, mak ngayuh. Maka dia suruh mak dia doa pagi, petang, siang dan malam.
Masa tu dia dalam proses nak kahwin. Maka dengan izin Allah, dalam ramai-ramai tadi tu Allah pilih dia seorang jadi guru pendidikan Islam. Dan alhamdulillah sampai ke hari ini dia jadi seorang guru. Sehingga kan dia merata dan mak ayah dia pun meninggal. Telah meninggal setelah bila mana dia jadi cikgu, dalam tempoh 2 tahun jadi cikgu, Allah ambil selang 3 hari je mak dia. Mula-mula ayah dia meninggal, selang beberapa hari mak dia pula. Dua-dua ni meninggal dalam tempoh masa yang sama. Semua berselang beberapa hari saja. Sesal tanggungjawab dia. Sesal tanggungjawab. Dan selepas kematian mak ayah dia ni, Allah tambah rezeki dia. Anak dia jadi Hafiz Al-Quran, Hafizul Quran. Isteri dia pula daripada, yang ambil isteri dia pula manusia biasa, bukan cikgu-cikgu, dia ambil anak orang kampung. Sehingga mampu hari ni mengajar kuliah di masjid. Hasil daripada didikan dia, dan dia atur isteri dia ke pondok. Siapa berjaya buka kelas fardu ain di rumah, ngajar ngaji dan ngajar bab fardu ain kepada orang-orang kampung. Pahala mengalir kepada mu'i seperti biasa. Rumah dia di kampung dia dah ambil pun. Rumah tu dia wakafkan kepada orang orang nak ngajar ngaji. Rumah mu'i dia. Kalau kita, mu'i kita, tanah comel rumah besar, mati. Berebut adik-beradik. Berebut lah. Tapi tak. Panggil abang-abang adik-beradik, dia kata rumah ni abang dia bagi kat dia. Tapi dia kata tak apalah, dia dah ada rumah, dia dah ada hidup dia. Dia wakafkan rumah tu untuk dia buat kelas mengaji. Untuk orang-orang kampung buat kelas mengaji. Sampai hari ni, dah hampir lebih kurang 12 tahun. Pahala masuk tak ke mak dia? Masuklah. Sebab anak dia soleh. Pahala masuk tak? Masuk sebab ramah di antara dia latih jadi anak soleh. Di antara orang yang dia ajar, didik jadi orang agama sampai jadi boleh mengajar agama. Termasuk saya. Ajar daripada umur saya 15. Belajar sampai saya masuk universiti. Masuk universiti, belajar universiti, ikut dia pula, dia belajar pula. Dia pondok dan sebagainya. Sampai hari ini, hasil daripada didikan dia, hasil daripada permulaan cetus diri dia, menyebabkan saya boleh berkongsi ilmu dengan masyarakat sikit sebanyak. Maka pahala itu tetap mengalir pada dia, tetap mengalir kepada ibu bapa dia. Maka pentingnya atas diri kita memperbanyakkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallah wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.